Balik lagi sama aku Pinulani di channel aku. Hari ini aku mau bikin Sophie Howell tas pesta atau tas kondangan yang harganya tuh murah banget, cuma 20 ribuan aja. Kalian udah bisa dapetin tas-tas cantik yang mau aku review ini. Jadi buat kalian yang penasaran aku beli tas yang kayak gimana aja, jangan lupa subscribe dulu di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang mau bangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, di sini aku beli 5 tas, harganya tuh mulai dari 20 ribuan. Jadi tuh dia murah banget. Dan hampir semua tuh harganya tuh 20 ribu sekian. Pokoknya di bawah 30 ribu. Dan ini tuh barangnya aku pas dibuka tuh kayak wow banget gitu kan ya. Nah, di sini sekarang aku mau review satu persatu. Di sini udah ada 5 tas yang udah aku beli berbagai warna, dan sekarang aku mau review ke 5 tasnya. Nah, yang tas kondangan yang kayak gini, ini warnanya warna merah. Tuh dia tuh detailnya kayak gini, kalian bisa lihat. Harganya tuh murah banget, cuma 27.500. Dan dia bisa dipakai buat ke pesta atau kondangan. Jadi kalau kalian mau cari tas pesta atau kondangan yang murah banget dan worth it, aku saranin kalian beli di toko ini. Dan nanti aku bakal cantumin linknya di description box aku di bawah, jadi kalian tinggal klik aja linknya ya teman-teman. Dan untuk dalamnya dia detailnya kayak gini tuh, terus udah ada si tali panjangnya juga, jadi ini tuh bisa dipakai panjang pendek. Nah, jadi ini udah ada tali panjangnya kayak gini, jadi kalian tinggal dipasangin aja ke si tasnya yang ini. Nah, jadi kayak gini tuh dia dipasangin talinya tuh kayak gini. Jadi bisa dipakein sling bag juga karena udah ada tali panjangnya. Enggak cuma si tali pendeknya ini. Nah, ini warna merah. Dia tuh kalau dipakai kayak gini ya. Jadi tuh kalau dipakein sling bag-nya, tali panjangnya, dia kelihatannya kayak gini, cakep banget. Terus kalian bisa tanpa si tali panjangnya, kalian tuh bisa dijinjing kayak gini doang. Nah, terus selanjutnya ini ada yang gold tuh kayak gini. Dia cakep banget buat kondangan, dan dia di atasnya tuh ada mutiara-mutiara goldnya kayak gini, dan di depannya tuh kayak ada variasi-variasi lipnya kayak gini, dan ini ada goldnya kayak gini, ada glitter-glitternya ya teman-teman. Dan harganya murah banget, cuma 22.000. Dan ini tuh warnanya banyak banget, di antaranya ada yang hitam, silver, dan juga ada yang merah juga. Nah, ini dia kayak gini, ini belum aku buka. Terus sekarang mau aku buka dulu ya. Nah, jadi setelah dibuka tuh dia kayak gini, lucu banget, cakep banget, sumpah warnanya tuh bagus banget. Dan harganya murah banget, cuma 22.000. Masa, aku juga gak percaya sih pas datang sebagus ini. Terus dia ada tali panjangnya juga, dan dia muat beberapa HP. Dan juga kalian kalau bawa bedak ke kondangan dan lipstick tuh bisa banget ya. Dan dia udah ada tali panjangnya juga tuh kayak gini. Jadi ini kalian bisa masukin HP ke sini, udah masuk handphone, dan juga lipstick, dan juga kaca ataupun kayak bedak satu gitu muat di sini ya. Cakep banget warnanya, dan di sana warnanya banyak banget. Harganya cuma 22.000. Kalian langsung cek aja linknya di description box aku di bawah. Wow, mewah banget kan jatuhnya tuh. Lihat kayak yang harganya 200.000, bener gak sih? Nah, jadi ini dipakainya tuh kalian kalau mau ke pesta bisa dijinjing kayak gini, atau kalian bisa di pegang kayak gini ya. Banget, dan terus kalian bisa dipakein juga tali panjangnya. Dan ini harganya murah banget, cuma 22.000 aja. Kalian udah dapetin tas secantik ini. Nah, jadi ini tuh kalau dipakein si tali panjangnya tuh kayak gini. Tuh lihat, cakep banget. Ih, gemes. Dan ada warna lainnya juga. Jadi kalau kalian udah punya yang gold, kalian bisa beli warna lainnya.
Oke, selanjutnya ini aku beli juga yang warna navy. Dia bentukannya kayak gini. Dan ini gagangnya dia bulat kayak gini ya. Dan ini belum aku buka juga, belum aku buka sama sekali. Untuk harganya sendiri dia tuh 28.187 dan ada warna lainnya juga. Nah, untuk warnanya sendiri dia tuh warna navy gitu, dan untuk bahannya dia tuh kayak kain satin gitu bahannya, tapi dia bagus banget tuh. Untuk belakangnya detailnya kayak gini. Terus untuk si gagangnya dia kayak gini nih. Cakep banget sumpah. Ih, aku nggak nyangka ini harganya 28.000-an aja. Terus di sini ada variasinya gitu. Nah, untuk dalemannya dia tuh kayak gini. Jadi ini tuh sudah ada dalemannya. Nah, dalemannya kayak gini tuh. Jadi di pinggir sama pinggirnya tuh dia dipakein kayak biar nempel gitu, magnet gitu. Dan ada tali panjangnya juga. Jadi jangan khawatir, aku beli semua tasnya ini itu ada tali panjangnya juga. Jadi kayak sling bag gitu dipakainya. Nah, cakep banget kan? Kalau kalian mau langsung cek di description box aku di bawah. Nah, terus ini yang biru, kalau dipakein panjang kayak gini dia. Terus kalau dia pakein pendeknya doang atau dijinjing doang, dia kayak gini, lucu banget. Nah, tuh warnanya tuh elegan banget ya, warna birunya. Cakep banget, sumpah. Nah, terus ini yang keempat. Ini tuh ada yang warna silver kayak gini, cakep banget. Ini warnanya dan juga bahannya puas banget dan harganya murah banget. Aku gak ngerti harganya 22.000 tapi udah dapet tas secantik ini gitu kan ya. Aku juga gak paham. Dan di sini udah ada variasi-variasi mutiara-mutiaranya juga. Terus kayak buat jinjingannya tuh sama ya kayak semuanya tuh. Dan ini langsung aku buka dulu ya. Nah, setelah dibuka dia cakep sekali. Warnanya ini silver, lihat, kalian bisa lihat. Dan di sana warnanya tuh banyak banget. Kalian bisa cek aja langsung, ada pink, hijau, navy dan juga goldnya juga, dan merah juga ada. Kalian tinggal langsung cek aja di sana, ungu juga ada. Dan kita belakangnya kayak gini. Tuh. Bahannya bagus, teman-teman. Tuh. Wow, mewah banget. Dan kita mari buka lihat dalamnya. Ini dalamnya tuh dia tuh udah ada si tali panjangnya juga. Nah, yang silver kayak gini tali panjangnya. Tuh, dia kayak gini dalamnya ya, teman-teman. Bagus banget dan bisa buat ke pesta tuh nggak terlalu sempit gitu ya kalau pakai ini. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau ke pesta, harganya cuma 22.000. Jadi buruan borong sekarang juga, dan kalian bisa jadi reseller juga untuk join si jualan tas ini. Nanti aku bakal kasih linknya juga untuk join resellernya ya. Nah, ini kalau dipakai, yang pakein tali panjangnya dia tuh kayak gini tampilannya. Terus kalian bisa dijinjing doang kayak gini. Nah, kayak gini ya. Tuh, kalian bisa di kayak gini doang. Jadi tuh dia bawahnya kalau lagi ke pesta tuh kayak tinggal dijinjing doang kayak gini. Gak usah ribet. Dan kalau kalian ribet, kalian bisa pakein sling bag-nya atau tali panjangnya. Nah, untuk yang terakhir ini aku punya yang kecil kayak gini. Dia warna gold juga, mewah banget. Harganya ini sama 22.000 dan di sana tuh banyak banget warnanya. Ada yang merah, pink, ada juga yang silvernya. Jadi tuh kayak stick begitu. Terus belakangnya modelannya kayak gini. Oke, mari kita buka dulu aja ya. Nah, setelah dibuka tampilannya dia kayak gini. Terus dia udah ada mutiara-mutiara aksennya kayak gitu. Kayak ada variasinya gitu. Dan di sini tuh tutupnya tuh ada glitter-glitternya. Untuk detail belakangnya dia kayak gini. Jadi dia tuh bentukannya bulat ya, teman-teman. Tuh kayak bulat diameter gini. Nah, cakep banget, sumpah. Harganya 22.000 aja dan ini kayak kupu-kupu gitu ya. Jadi ini mari kita lihat dalamnya kayak gimana. Nah, dalamnya tuh dia cukup HP juga satu, dan juga udah ada tali panjangnya. Dan di sini HP aku tuh masuk ya HP-nya ke sini. Masih luas juga dan bisa dipakein ditaruh lipstick sama bedak juga di sini. Terus ada tali panjangnya juga. Jadi jangan khawatir ya, semuanya tuh ada tali panjangnya. Tapi harganya murah banget, cuma 22.000. Ih, gemes banget gak sih? Terus dia dipakainya tuh lucu, kecil gini. Kayak gini. Nah, ini untuk tas yang kecil yang ini, yang bulat kayak gini, dia tuh pakai tali panjang juga udah lucu banget tuh kayak gini. Jadi kalau kalian mau ke pesta atau ke kondangan itu bisa banget ya, bisa dipakein tali panjangnya kayak gini atau bisa dijinjing kayak gini doang.
Nah, kalian kalau mau join reseller, kalian bisa banget ya. Di sana banyak banget berbagai macam jenis tas pesta dan harganya terjangkau banget dan cocok banget buat dijual lagi dan dapat potongan harga juga. Kalian bisa order lewat Shopee juga dan kalian bisa join grup resellernya. Nanti aku taruh linknya di description box di bawah dan jadi kalian bisa dapat potongan harga lebih murah lagi dari harga jualnya untuk dijual lagi sama kalian ya. Jadi kalian tinggal cek aja link di description box aku di bawah, tinggal order, bisa lewat Shopee juga biar pengirimannya gratis ongkir. Nah, jadi itu dia kelima tas yang udah aku beli untuk ke kondangan ataupun tas pesta dan dengan harganya tuh murah banget, cuma 20 ribuan aja. Paling mahal tuh ada yang 28 ribu ya tadi. Itu tuh enggak sampai 30 ribu. Kalian udah dapetin tas secantik ini dan ini tuh harganya cuma 22 ribu. Jadi gimana? Kalian mau kan? Langsung aja cek linknya di description box aku di bawah. Oke, mungkin segitu dulu video tentang Shopee Haul tas pesta yang harganya super murah banget. Jadi buat kalian yang mau request aku bikin Shopee Haul apalagi, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini. Jika kalian suka, jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya. Dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.